Video keranda jenazah melewati tenda pernikahan mendadak viral. Acara pernikahan yang menutup akses jalan desa membuat pengantar jenazah terpaksa lewat saat acara tamu undangan tengah menghadiri resepsi. Kejadian itu mulai viral berawal dari postingan akun TikTok @aldi_bulat. Dalam video yang berdurasi 24 detik itu, terlihat tamu undangan langsung menyingkir dan memberi jalan untuk pengantar jenazah. Unggahan tentang pengantar jenazah yang lewat saat acara resepsi pernikahan itu sudah ditonton lebih dari ratusan ribu views dan langsung mendapatkan banjir komentar. Kata orang Jawa, kalau terop dilewati jenazah, setelahnya harus dibongkar. Katanya pamali, nggak boleh. Ucap pengguna TikTok @dindi_andrian5. Kalau di desaku nggak boleh, Kak. Harus cari jalan lain. Saut akun @ppluvi. Diketahui acara pernikahan yang viral itu kedua mempelainya bernama Rohmatul Amalia dan Kuncoro. Pernikahan tersebut berlangsung pada 18 Februari 2024 di Dusun Banyutami, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelum pengantar jenazah lewat, Aldi menjelaskan acara resepsi sedang berjalan dengan suasana yang ramai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.